Oke, di depan saya ada mesin las 450 watt ya. 450 watt. Kali ini saya akan mengelas menggunakan kawat las tipe LB. Apakah mesin las ini bisa mengelas menggunakan kawat las yang tipe LB ini? Tipe LB52U. Dan berapa kapasitas dari mesin las ini? Atau kemampuan dari mesin las ini mengelas di kawat las yang tipe LB? Mesin las ini harganya cukup lumayan mahal ya. Harusnya bisa di kawat las LB atau di kawat las yang RB ya. Kita akan coba. Di sini saya ada 4 elektroda ya. Yang pertama itu 2,6 mm, 3,2 dan 4 mili ya. Ini tipe kawat las LB. Berbeda dengan kawat las yang RB yang pada umumnya ya. Saya akan jelaskan untuk perbedaannya. Dari warnanya sudah berbeda ya. Ini warnanya terang dan ini warnanya gelap ya. Ini artinya kawat las LB ya. Kita coba untuk mengelas seberapa kemampuan dari mesin las ini mengelas di kawat las yang tipe LB. Oke. Kita nyalakan dulu mesinnya. Ampernya saya gunakan di sekitar 100 ampere ya. Yang pertama di kawat las yang 2,6. Oke, 2,6 lancar ya, tidak ada kendala apapun ya. Warnanya juga berbeda ya. Lebih mengkilat. Yang kedua di 3,2. 3,2. Ampernya saya naikkan sedikit.
Oke, 2,6. Ini kita sudah mengelas. Kita lihat hasilnya ya, sebelum kita lanjut yang ke 4 mili. Ini belum dibuka spaternya ya, karena masih panas sih. Oke, yang terakhir 4 mili. Saya maksimalkan untuk ampernya ya. 125 ampere ya. Ini 4 mili ya. Oke, 4 mili sudah. Mari kita lihat hasilnya. Ini 4 mili. 3,2 dan 2,6. Oke, artinya mesin las ini bisa digunakan di kawat las LB ya. Mulai dari 2,6, 3,2 dan 4 mili ya.